Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini Binus Business School mengadakan webinar ya yang bersifat umum ya, yang bersifat publik ya, open to public. Di mana hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sekarang tuh jadi kekinian ya di Indonesia ya, jadi kekinian di Jerman dan sekarang jadi kekinian di Indonesia. Tapi sebelum saya mulai membacakan profil beliau, izinkan saya sama-sama mendengarkan sepatah dua kata patah kata dari kata pembuka dari Pak Dekan ya, Pak Ahmad Syamil. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk Pak Dekan untuk membuka. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih sekali. Nama saya Ahmad Syamil. Saya kebetulan dipercaya menjadi dekan Binus Business School International Undergraduate Program di Senayan, Jakarta. Sebelumnya saya menjadi dekan program Magister Manajemen di Binus Senayan juga. Nah, kita sangat berbahagia sekali ya, Pak Hendro Wicaksono, Profesor Hendro Wicaksono berkenan untuk mendiskusikan tentang Managing Innovation Project. Ini juga karena kerja keras semua teman ya, bukan kerja satu orang tapi bertim. Terima kasih untuk Pak Ihsan ya, yang membawa dan mengenalkan Pak Hendro Wicaksono ke sini. Kemudian tim dari corporate ke Mbak Erin ya, Mbak Erin, Mas Denny dan banyak teman-teman lainnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, nanti ceritanya Pak Hendro Wicaksono selain berbicara tentang Managing Innovation Project, saya harapkan Pak Hendro Wicaksono berkenan juga untuk cerita bagaimana caranya ya, mendapatkan beasiswa ke Jerman. Nah, itu kita penting ya, penting sekali. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat layar saya, ya, ada tulisan Binus University dan University of Newcastle, Australia. Izinkan saya siaran iklan juga di hari yang berbahagia ini. Jadi Binus Business School International Undergraduate Program, program S1, baru saja menandatangani perjanjian dengan University of Newcastle, Australia. Jadi, anak-anak Bapak dan Ibu, kalau kuliah di Binus University International Senayan untuk program bisnis, dapat dua gelar. Yang pertama dari Republik Indonesia, dari Dikti, ya, dari Binus University, itu gelar pertama. Gelar kedua adalah bachelor dari University of Newcastle, Australia. Ya, jadi dua gelar sekaligus, tidak perlu ke Australia, tidak perlu ke luar negeri. Biayanya biaya Indonesia, ya, tapi tentunya juga bukan murah-murah amat. Ya. Jadi hanya dengan biaya di Indonesia, tinggal di Indonesia, dapat dua gelar dari Binus University dan University of Newcastle, Australia. Tidak perlu ke Newcastle, semua dilakukan 4 tahun di Indonesia, dapat dua gelar. Begitulah siaran iklan kami di pagi hari, di sore hari ini yang cerah. Terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Pak Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rosamil. Mungkin acara yang ditunggu-tunggu sebentar lagi akan kami mulai. Izinkan saya membaca profil, sedikit profil tentang Profesor Dr. Insinyur Hendro Wicaksono. Beliau ini made in Indonesia, tepatnya made in Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jadi kalau nanti boso Jermannya rodo-rodo medok, ya mohon maaf ya karena memang asli Sidoarjo. Ya. Beliau menamatkan S1-nya di ITB Bandung, ya jurusan Informatika, dan meneruskan S2-nya di Universität Karlsruhe di Jerman, ya untuk bidang Information and Communication Engineering. Dan setelah itu beliau melanjutkan untuk mendapatkan gelar Doktor Engineer di bidang Mechanical Engineering kembali di Karlsruhe Institute for Technology in Jerman. Nah, kedudukan atau posisi beliau sekarang ini adalah Professor of Industrial Engineering ya, dan juga Head of Research Group INDI, Intelligent Data Management Industry 4.0, Jakob University Bremen ya, dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, kalau kawan-kawan kebetulan di depannya lagi ada Google, ketik saja Hendro Wicaksono, ini sekarang lagi ini sekali lagi kekinian sekali karena beliau ini adalah salah satu orang Indonesia yang mungkin ya sejauh ini yang berhasil mendapatkan gelar
best professor in di Jerman ya. Wah, luar biasa nih. Kasih tepuk tangan. Ya, boro-boro saya tingkat di universitas, Pak. Bukan di Jerman. Bukan jadi yang baik ini ya. Oke. Tingkat universitas, Pak. Beliau juga ini, beliau juga aktif sebagai visiting professor di TU Sofia di Bulgaria, di Moskow, bahkan juga tidak melupakan tanah airku Indonesia ya, menjadi visiting professor di UNER, di ITS, Universitas Nahdlatul Ulama dan juga UIN, UIN Malang, UM Malang, Unisma Malang ya dan seterusnya. Beliau juga sebagai tadi karirnya sebagai akademisi ya, sebagai profesional, beliau adalah Board of Commissioner and Advisor dari Digital Startups di Indonesia nih. Jadi beliau nih bukan hanya karir akademisi aja nih ya, nggak cuma ngomong teori ini ya, tapi juga kita bicara tentang ini nih, tentang apa namanya, membidani beberapa startup di Indonesia. Ya, beliau juga pernah aktif sebagai konsultan ya, guest expert di Kuhne & Nagel ya, Switzerland, dan juga Kemenperin Indonesia ya, juga pernah aktif di tahun 2006 sampai 2009 sebagai IT consultant di IDS Italium Hewlett Packard. Aktivitas lainnya, beliau juga aktif sebagai expert panel di Research Foundation Flanders di Belgium, Belgia, ya. Terus European Materials Modeling Council, ya. Untung Pak Prof. Hendro ini bisa menyingkat jadi kayak gini. Kalau enggak, saya nggak tahu berapa halaman saya harus baca. Ya, terus juga beliau organization aktif sebagai organizations and collaborations dari Research Cluster Log Dynamics, Bundesverein Logistik, ya, W3C, Ikatan Ahli Sarjana Indonesia, dan seterusnya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di aktivitas yang sifatnya sosial kultur, beliau adalah salah satu mungkin either ini pengurus atau anggota PCINU Jerman, dan sebagai anggota komunitas German Speaking Muslim Community in Karlsruhe. Ya, saya pikir cukup paparan profilnya ya, kalau mau lihat Google aja ya, Hendro Wicaksono ya di Google ya, nanti Anda bisa lihat prestasi-prestasi beliau yang luar biasa hebatnya. Nah, tanpa ini ya, tanpa mengurangi waktu yang mungkin sudah sangat sempit, saya berikan kesempatan untuk Profesor Hendro Wicaksono untuk memulai paparannya. Silakan, Prof. Baik, Pak. Oke, bisa dengar suara saya dan juga screen saya? Jelas dan ini suara dan gambar jelas, Prof. Oke, siap. Dan saya tak ngatur dulu. Saya punya tiga layar, jadi agak bingung ngaturnya. Baik. Pertama kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam ya kepada Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dekan, Prof. Ahmad Syamil, dan terutama Pak Isan yang mengundang dan sekaligus menjadi moderator hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengorganisir acara ini. Saya akan hari ini akan coba share tentang pengalaman. Jadi ini saya bukan tidak punya background project management, tidak punya background formalnya, tidak punya sertifikasinya, tapi saya punya beberapa pengalaman dalam hal menjadi misalnya ketua konsorsium proyek yang sifatnya itu research dan inovasi. Dan kenapa saya ambil ini di sini dalam kurung open, karena memang proyek-proyek yang saya tanganin itu lebih banyak ke arah open innovation. Jadi bukan inovasi yang berfokus di satu perusahaan, tapi memang suatu konsorsium ya yang terdiri dari universitas dan kemudian perusahaan dan juga misalnya lembaga-lembaga NGO. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi. Terima kasih Pak Isan atas perkenalannya. Sebelum saya masuki ke tema utama, saya akan coba memperkenalkan diri, memperkenalkan universitas di tempat saya bekerja dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Syamil bahwa coba saya ingin coba men-sharing beberapa peluang ya, peluang atau cara untuk mendapatkan beasiswa ke Jerman. Baik,
Ya, jadi saya bekerja di Jacobs University, itu di kota Bremen. Ini adalah universitas private, sebenarnya tidak fully private, tapi sekitar 75% itu dari cost-nya ditanggung oleh macam yayasan. Universitas kami terbilang kecil, ya, cuman jumlah mahasiswa cuma 1.500-an. Terus kemudian didirikan tahun 2001. Tapi yang unik di universitas kami adalah internasionalisasinya. Jadi di tempat kami ada mahasiswa dari 120 lebih negara. Tentunya termasuk Indonesia juga. Dan fokus kami ke research, bisa dilihat dari proporsi researcher dan juga profesor. Nah, uniknya juga di tempat kami adalah untuk mahasiswa S1, mereka tinggal di college. Jadi college ini semacam penginapan di kampus, dan termasuk mereka mendapatkan makan. Jadi di tuition fee-nya itu termasuk mengcover tinggal di asrama ini, di college ini, termasuk mendapatkan makan 2 kali sehari. Nah, walaupun pada umumnya dan juga di universitas kami itu tidak mengejar ranking, ya, karena kita fokus ke lebih ke strategi research dan kemudian juga impact-nya research dan juga ke internasionalisasi. Tapi dari segi ranking, kami masuk 10 besar dunia untuk kategori universitas yang kecil, small. Jadi yang jumlah mahasiswanya itu kurang dari 5.000. Bisa dilihat di sini. Yang nomor satu itu Caltech di US, contohnya. Nah, terus kemudian kita juga masuk 30 besar dunia untuk universitas yang muda. Jadi muda itu yang usianya di bawah 50 tahun, yang didirikan tahun 1970 ke atas, gitu ya. Nah, sedikit data dari tempat kami. Jadi kami fokusnya meriset. Dari setiap orang di sini, setiap dosen itu kira-kira punya funding sekitar di rata-rata, ya, 186 sekian ribu euro, ya. Terus kemudian bisa dilihat di sini di high indexnya itu kalau di health ini lumayan tinggi karena dia fokusnya ke natural science, misalnya biologi, kimia, fisika. Sedangkan diversity itu lebih fokusnya ke social science, yang biasanya memang agak susah untuk publikasi. Jadinya memang kita tidak memukul rata bahwa setiap profesor, setiap dosen itu harus publikasi di, harus punya high index yang tinggi, gitu ya. Tergantung memang bidangnya. Ya, untuk riset dan kemudian untuk kerjasama untuk universitas, kebanyakan kita bekerja sama dengan universitas di US. Contohnya Carnegie Mellon University yang terkenal, terus kemudian juga Wellesley College, itu bagian dari Harvard kalau nggak salah, University. Terus kemudian ada beberapa universitas yang kita tuh punya program exchange, ya, dari Carnegie Mellon. Terus kemudian ada Columbia, di sini nggak ada ya, Columbia. Dan juga Cornell University. Ini belum diupdate listnya. Terus kemudian ada banyak juga universitas dari negara-negara Eropa, ya, dan Asia Timur. Banyakan Eropa dan Asia Timur, banyak dari Jepang, Korea, dan China. Ini mungkin sekilas saja bahwa kita S1-nya itu 3 tahun, ya. 3 tahun, terus kemudian pendekatan ini sangat interdisiplinary. Jadi setiap mahasiswa itu boleh memilih major dan kemudian memilih minor. Jadi misalnya majornya milih computer science gitu misalnya, minornya bisa milih manajemen. Dan itu ada aturan berapa modul yang harus diambil, berapa kredit yang harus diambil dari misalnya dari computer science dan kemudian dari manajemen misalnya. Dan itu bisa milihnya bisa sangat sangat jauh gitu. Misalnya
milih majornya fisika, minornya psikologi misalnya. Itu juga memungkinkan. Mungkin ini nanti akan dibahas secara detail. Terus untuk research group saya sendiri, namanya INDIT, Intelligent Data Management Industry 4.0. Bisa dilihat di sini anggotanya itu mahasiswa S1 sampai S3. Dan bisa dilihat dari berbagai negara, ya, mulai dari ini merefleksikan yang tadi 120 negara tadi. Tadi bisa lihat di sini bahwa dari Amerika Latin yang biasanya tidak ada di universitas lain, ya, misalnya dari Guatemala atau dari Nicaragua gitu. Di tempat kami ada gitu. Dari Rwanda, Turkmenistan. Jadi sangat beragam ya, multicultural. Nah, terus fokus riset kami adalah di bidang data management. Data management mulai dari data integrasi data pakai link data, mungkin ada yang familiar, dan kemudian machine learning untuk mengolah data, untuk mengambil value dari data, mengekstrak pattern dari data, kemudian hasilnya itu direpresentasikan pakai namanya knowledge representation, representasi pengetahuan, dengan contohnya ontologi di sini. Terus kami juga bergerak di bidang bagaimana manusia berinteraksi dengan data tersebut atau dengan hasil dari pemrosesan data. Dan juga inovasi. Inovasi teknologi manajemen itu selalu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan di penelitian kami. Aplikasinya itu lebih ke 4.0, 4.1. Mulai dari smart city sampai agriculture. Yang terbanyak sih di bidang smart city dan supply chain sebenarnya. Dan konstruksi. Agriculture kita baru mulai. Nah, itu mungkin. Nah, untuk beasiswa di Jerman secara keseluruhan itu untuk S1. Untuk S1 itu biasanya jarang. Jarang ada beasiswa S1. Tapi untuk universitas yang publik itu biasanya tidak ada tuition fee. Kecuali di beberapa negara bagian yang sudah mulai pakai tuition fee, tapi secara umum untuk S1, S2 itu tidak ada tuition fee. Nah, terus kemudian juga ya beasiswa itu kadang-kadang ada, cuman bentuknya bukan beasiswa tapi lebih ke prize atau hadiah gitu yang cuma sekali, ya, JAD prize misalnya, itu ada di S1 dan Untuk S2 itu beasiswanya bisa dari DAAD. Nah, DAAD itu biasanya ada call untuk application. Itu biasanya tiap bulan Oktober seperti ini. Kalau nggak salah itu tanggal 20 Oktober nanti ini deadline-nya untuk S2 dan S3. Nah, untuk S3 itu semuanya free. Karena di sini nggak ada course kalau S3. Nah, jadi S3 bisa langsung research. Tapi memang untuk beberapa dari negara tertentu itu memang perlu ada semacam penyetaraan dulu untuk sebelum jadi mahasiswa full S3. Jadi misalnya disuruh ujian dulu, ngambil mata kuliah dulu di S2 atau misalnya interview dulu misalnya. Terus kemudian untuk beasiswanya itu untuk S3 relatif lebih banyak. Bisa dari JAD atau dari Indonesia sendiri, misalnya kalau dosen bisa LPDP atau Dikti dan lain-lain, atau bisa dari bukan beasiswa tapi nyambi sebagai pegawai, atau nama Jermannya itu atau nama bahasa Inggrisnya namanya research associate atau research assistant. Itu jadi kita harus untuk mendapatkan posisi itu harus nge-apply, harus kayak ngelamar pekerjaan gitu. Terus kemudian ya kalau diterima ya bisa bekerja sebagai research associate atau research assistant. Nah, kemudian paralel sambil ngambil S3, sambil nulis disertasi. Tapi biasanya kalau pakai skema itu lulusnya agak lama karena fokusnya itu adalah membantu sebagai pegawai ya. Kan ada job desk-nya, harus ngerjain ini, project, terus kemudian bantuin ngajar dan lain-lain, jadi tidak bisa fokus di tema S3 kita. Tapi kalau skema beasiswa itu biasanya lulusnya lebih cepat karena bisa fokus ya
untuk menyelesaikan S3-nya itu. Jadi rata-rata kalau dipakai skema research associate itu lulusnya di sini sekitar 6-7 tahun. Tapi kalau yang beasiswa bisa 4-5 tahun bisa, atau 3-4 tahun bahkan bisa. Bahkan tidak jarang itu butuh waktu 9 tahun, 9-10 tahun untuk lulus di jadi dengan skema research associate tadi. Mungkin itu nanti kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab aja kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian saya akan coba masuk ke materinya. Sebentar. Ini kursornya mana ya? Maaf, ini saya kehilangan kursor saya. Bentar. Pointernya hilang. Bentar. Ya, untuk agenda hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian belum mengenal apa yang dimaksud dengan inovasi. Saya akan coba sedikit memperkenalkan apa yang dimaksud dengan inovasi, apa komponen apa yang ada di inovasi, terus kemudian kenapa kita butuh inovasi gitu. Terus kemudian yang kedua tentang bagaimana inovasi itu berjalan di Jerman. Ada konsep namanya triple helix, mungkin sering Bapak Ibu mendengar bahwa triple helix ini adalah salah satu model inovasi ya yang di Jerman ini sangat di implementasinya sangat terasa gitu, terlihat. Nanti saya akan sampaikan juga. Nah, kemudian yang ketiga tentang implementasi dari research dan project inovasi, yang di situ ada aspek project management-nya juga. Jadi karena saya background-nya bukan secara formal bukan project management, jadi saya lebih akan share dari yang saya alami gitu ya. Jadi experience saja, practical experience. Nah, apa yang dimaksud dengan inovasi? Jadi inovasi itu bisa kita jumpai sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi barang atau jasa yang kita pakai itu dulunya awalnya memang inovasi. Inovasi ketika dia itu pertama kali ada misalnya. Dan juga misalnya produk atau jasa yang kita dapatkan itu improve terus dan itu menarik buat konsumen. Sesuatu yang menarik dan itu dan kita mendapat benefit yang banyak dari situ dan terus membelinya gitu, itu bisa dimasukkan ke inovasi. Jadi inovasi itu adalah pertama kalau ada konsep baru, konsep itu tidak harus radikal ya, tidak harus baru banget yang radikal, tapi improvement terhadap sesuatu itu juga dikategorikan dengan teori ya, konsep teori ini. Terus kemudian tidak hanya sebatas teori, harus ada barangnya gitu ya, harus ada tangible artefaknya yang terlihat, barang yang terlihat atau yang bisa disentuh atau yang bisa dirasakan gitu ya. Nah, tapi tidak hanya stop sini saja gitu. Inovasi itu juga ada proses yang namanya eksploitasi komersial, commercial exploitation. Jadi termasuk di sini bagaimana bisnis modelnya yang nanti untuk supaya bisa diterima di masyarakat, terus kemudian marketingnya ya sampai terjadi market uptake.
Nah, kalau kita cuman consider di dua hal ini, theoretical conception dan tangible artifact, kita namanya cuman invention, bukan innovation. Jadi bedanya innovation sama invention itu ada di proses komersialisasinya. Nah, kalau kita punya inovasi, kita perusahaan kita itu akan punya competitive advantage atau strategic advantage yang atau keunggulan strategis dibanding perusahaan-perusahaan lain kompetitor. Nah, cara untuk mendapatkan keunggulan strategis ini ada banyak. Di sini bisa dilihat, misalnya menawarkan sesuatu yang baru, benar-benar produk yang baru yang orang-orang itu belum pernah menawarkan sebelumnya, produk atau service yang baru. Contoh ini biasanya barang-barang teknologi yang pertama kali di launch di pasar gitu, misalnya kamera pertama, mobile phone pertama, terus kemudian movement pertama dan lain-lain. Nah, tidak hanya dari produknya, bisa juga novelty atau sesuatu yang baru itu dari prosesnya. Jadi prosesnya sebenarnya sudah ada, misalnya banking gitu ya, nah, atau beli buku gitu atau toko buku gitu. Nah, tapi proses dengan adanya internet banking dan online book selling ini prosesnya lebih cepat. Jadi prosesnya baru dan menawarkan keuntungan dalam segi lebih cepat, lebih praktis. Nah, kemudian juga ada yang namanya perlindungan terhadap intellectual property. Jadi benar-benar misalnya biasanya berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi ini itu diprotek. Jadi yang lain itu tidak bisa menirunya. Dan kalaupun memakainya itu harus bayar gitu. Ini lebih ke license dan arahnya ke license dan apa namanya itu paten gitu ya. Nah, contohnya blockbuster drugs itu yang apa obat-obatan yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit yang sifatnya itu kronis ya, contohnya kayak obat penurun kolesterol yang akan diminum terus gitu ya, terus kemudian obat jantung, pelancar darah dan lain-lain. Kemudian bisa rewriting the rules ini untuk suatu kegiatan tertentu ini kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan baru, jadi completely diganti gitu. Contohnya sekarang mesin ketik itu diganti dengan Microsoft Word misalnya, dan mesin ketik itu gak dipakai lagi. Terus kemudian juga kulkas untuk mendinginkan barang, mendinginkan produk yang dulunya pakai es sudah diganti completely dengan kulkas gitu. Jadi benar-benar rewriting, jadi ditimpa gitu. Terus kemudian dari prosesnya, jadi proses bagian dari proses dari supply chain misalnya itu dilakukan inovasi ya supaya lebih efisien gitu, lebih efisien, harganya lebih murah dan lebih bisa diterima oleh pelanggan gitu ya, customer. Nah, contohnya itu Zara kalau di enggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Jerman atau di Eropa, ini Zara ini pakai metode yang setiap minggu, hitungan minggu atau bulan itu apa namanya, model pakaiannya diganti-ganti. Jadi orang-orang akan rush gitu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu atau sebulan maksimal, itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan model yang sedang ditampilkan sekarang itu. Selain itu juga mereka juga inovasi di supply chain, dalam arti suppliernya, penjahit-penjahitnya itu di negara-negara yang dekat dengan Eropa, misalnya di Afrika Utara, terus kemudian di Turki dan Eropa Timur, supaya tadi untuk mengakomodasi pergantian produk yang cepat tadi. Jadi kalau misalnya dibuatnya di Bangladesh atau di Indonesia walaupun atau di China walaupun lebih murah, tapi butuh waktu lebih lama gitu misalnya untuk
transportnya. Ataupun keunggulannya bisa dari platform yang robust. Ya, desain platform yang robust, contohnya di sini adalah platform ada satu apa kayak backbone-nya gitu, terus kemudian komponennya bisa diganti-ganti. Nah, contohnya yang sukses itu adalah Boeing 737 ini. Umurnya udah mungkin kalau sekarang udah 60 tahun, ya 60 tahun, terus tipenya diganti-ganti aja, diganti-ganti konfigurasi tempat duduknya dan lain-lain. Dan itu survive sampai sekarang. Dan juga di prosesor, ya, prosesor speed-nya diganti-ganti. Nah, kemudian inovasi sendiri kalau bisa dibagi itu bisa ranahnya. Ranah inovasi itu bisa dibagi menjadi 4 ini. Produknya, atau servisnya, prosesnya, kemudian posisi terus paradigma. Dan dua-duanya bisa incremental yang sifatnya improvement atau radikal yang benar-benar mengganti gitu ya, secara radikal. Nah, produk itu fokusnya ke apa yang akan ditawarkan, kemudian proses itu bagaimana cara membuatnya dan mendelivernya. Terus kemudian posisi itu siapa yang akan ditarget, ya. Dan story apa yang akan disampaikan ke masing-masing target yang kita dapatkan, yang kita target tadi. Terus kemudian bagaimana mengemasnya. Nah, paradigma itu lebih ke arah kemasan ini bisa jadi produknya sama tapi di story-nya disampaikan berbeda, dikemas berbeda. Itu juga berupa bisa dikatakan inovasi. Nah, apa contohnya? Nanti ada beberapa di sini. Nah, contoh yang produk ini yang tipikal ya. Nah, misalnya kalau incremental itu think upgrade version gitu. Dari Windows 7 ke 10 misalnya. Terus kalau radikal itu benar-benar produknya baru gitu. Misalnya Toyota yang punya hybrid engine. Nah, kalau proses yaitu contohnya kalau yang incremental service dari fixed line telepon diperbaiki, di-upgrade. Nah, kalau radikal ganti. Contohnya Skype ganti benar-benar ganti. Sekarang masih sudah ada Zoom dan lain-lain. Nah, Skype intinya ganti VoIP gitu ya. Dan YouTube ganti industri musik ya, contohnya. Nah, posisi ini lebih ke target tertentu, misalnya low cost airlines. Kalau di sini ada Ryanair misalnya, atau Lion Air di Indonesia, Citilink dan lain-lain, itu target posisinya, posisi ke masyarakat yang menengah ke bawah dan butuh traveling gitu ya. Nah, terus yang radikal ini contohnya yang dilakukan di untuk Tata Nano, yang mentarget masyarakat miskin di India. Jadi produknya kalau salah mereka itu microfinance. Nah, kemudian paradigma. Nah, paradigma ini contohnya mengemasnya. Contohnya ini perusahaan kacamata, Bosch and Lomb ini, yang mengubah, reframe dari yang dulunya itu kacamata sebagai gaya, ya tempat bergaya model gitu, menjadi yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Nah, terus kemudian ini ada sirkus di Soleil ini, yang nge-reframe mereka tidak pakai hewan lagi. Jadi mereframe bahwa mereka itu industri sirkus yang punya peri kebinatangan. Nah, kalau proses manajemen inovasi sendiri itu sebenarnya tipikal dengan kita misalnya mirip dengan kita misalnya mau membuat produk baru gitu. Jadi dengan perlu. Jadi yang membedakan bahwa inovasi ini perlu adanya strategi atau goal dari di level strategis. Contohnya apakah inovasi itu akan menjadi core bisnisnya atau itu cuma add-on gitu. Itu ditentukan gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk mengakomodasinya? Nah, ini berkaitan dengan jenis organisasinya. Apakah organisasinya itu mekanik, ya, yang komandonya itu lebih fix gitu, atau yang lebih ke organik yang fleksibel gitu.
Terus kemudian apakah ada strategi misalnya untuk memanage pengetahuan? Karena inovasi itu sangat bergantung dengan kompetensi atau pengetahuan perusahaan atau organisasi terhadap situasi gitu ya, situasi di luar maupun di dalam. Jadi knowledge management itu perlu kalau kita udah perusahaannya udah menentukan bahwa oke, inovasi menjadi core bisnis. Jadi manajemen pengetahuan itu harus dijadikan sebagai sesuatu yang diharuskan di dalam perusahaan itu atau organisasi itu. Mohon maaf itu ribut, saya akan tutup jendela dulu. Sedang ada mesin memotong rumput. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa menentukan tadi bahwa inovasi itu penting, gimana cara nge-search-nya? Bagaimana kita supaya inovasi itu selalu ada gitu? Bisa pakai networking ya, atau ada metode, banyak metode search gitu, cara untuk mencari ide inovasi yang baru. Nanti kita akan bahas di sini di detail. Nah, kemudian select. Jadi kalau ketika kita men-search inovasi melalui jaringan atau bahkan research juga termasuk di sini. Kemudian kita memutuskan mana yang perlu kita tindak lanjuti, kita implementasi menjadi produk inovasi. Nah, ini perlu adanya mekanisme decision making. Dan itu tergantung dengan kondisi perusahaannya, mekanisme decision making tadi. Nanti kita akan bahas ya kondisinya apa aja yang mungkin, terus kemudian strategi decision making-nya seperti apa. Nah, implementasinya ya termasuk ya ini berarti lebih ke business model-nya seperti apa, terus kemudian ventures-nya seperti apa, terus kemudian juga produknya yang di-create nanti seperti apa. Yang terakhir, tentunya perlu adanya mekanisme ketika di-launch di pasar itu, kita ada mekanisme learning-nya. Test learning-nya itu masuk ke knowledge management nantinya, feedback-nya itu. Nah, ini sedikit, tadi kalau kita bicara tentang bentuk atau struktur organisasi, jadi untuk supaya inovasinya itu berjalan dengan, di satu sisi perlu banyak ide, tapi perlu juga ada implementasi yang formal ya tentang ide itu. Jadi tidak nanti idenya dibiarkan tanpa ada implementasi gitu. Jadi perlu adanya keseimbangan antara sistem yang mekanistik dengan sistem yang organik, atau bisa disebut dengan ambidextrous organization. Jadi yang berusaha untuk mengadopsi dua-duanya. Ya, yang mekanik ini yang biasanya itu lebih optimasi, harus prosesnya efektif ya, terus harus efisien, cost-nya juga harus low gitu. Jadi benar-benar kontrolnya itu kalau di sini yang kiri kontrolnya itu sangat sangat ketat gitu. Nah, kalau yang kanan itu lebih bebas, lebih mengakomodasi kreativitas, terus bisa trial and error, terus kemudian juga bisa nge-create sesuatu yang baru, mengakomodasi breakthrough dan lain-lain. Jadi kita perlu adanya keseimbangan antara sesuatu yang organik dengan yang mekanistik. Nah, ini kalau nge-search inovasi itu ada banyak strategi ya. Ada banyak strategi, itu tergantung dari kondisinya. Nah, kondisinya itu bisa dibagi menjadi empat ini. Jadi kok bisa dilihat di sini yang X ya Pak, Y-nya ini adalah inovasinya mau seperti apa? Mau incremental atau radikal? Nah, sekarang dilihat dulu di lingkungan kita ini. Ini mapan ya. Atau kita mau tetap di ranah kita gitu maksudnya. Atau kita mau ngambil atau coba-coba ke ranah lain gitu.
Nah, kalau misalnya kita maunya cuma increment dan maunya cuma juga di frame kita, di apa namanya, di ranah kita, kita tinggal exploit, memaksimalkan apa yang ada di sini, dicari improvement-nya gitu ya, improvement-nya supaya lebih efektif, lebih efisien. Terus kemudian kalau ini kalau mau radikal tapi masih di frame yang sama, itu perlu adanya eksplorasi tapi tetap dibatasi dengan frame tertentu, dibatasi dengan ranahnya. Misalnya kita di bidang otomotif, nah eksplorasinya ya ada di otomotif, misalnya kendaraan hibrid, terus kendaraan listrik, automatic driving, tapi tidak beralih ke industri kereta misalnya, contohnya itu. Nah, kemudian kalau ingin nyari ke ranah lain, tapi mau incremental aja gitu, jadi ya melakukan reframing, ya, mungkin produknya sama gitu, tapi kita melakukan reframing seperti tadi yang dilakukan oleh industri kacamata tadi. Nah ini yang paling susah, ini adalah kalau mau radikal tapi sekaligus juga di ranah lain, itu benar-benar yang paling challenging di sini. Jadi kita harus punya partner kalau di sini, punya network, dan kemudian harus melakukan co-evolving. Jadi harus bareng-bareng ya, untuk membuat sesuatu yang ada di ranah yang baru untuk dua-duanya. Jadi risikonya ditanggung bareng, terus berubah bareng dengan ekosistem yang kita pilih itu. Mungkin sedikit gambaran secara umum, inovasi project, satu project inovasi itu sangat lama. Contohnya kalau di industri ini, farmasi kalau ini. Jadi dari 5.000 percobaan contohnya, untuk jadi produk, cuma satu produk itu butuh waktu, ini bisa di total bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, ini kalau inovasinya dilakukan oleh satu orang, satu perusahaan. Ini biasanya perusahaan besar, apalagi kalau perusahaannya kecil gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk mempercepatnya? Itu dengan adanya namanya Open Innovation Model. Nah, dan ini sedang diterapkan sekarang di Eropa banyak kan. Jadi inovasi itu bukan pekerjaan satu organisasi atau perusahaan, tapi adalah buah kerjasama antar perusahaan. Contohnya misalnya risetnya, jadi bukan hanya perusahaan tapi organisasi lah ya, bisa universitas. Contohnya risetnya dilakukan di universitas. Nah kemudian untuk contohnya developmentnya itu testingnya misalnya itu dilakukan di perusahaan gitu misalnya. Nah kemudian juga komersialisasinya, marketingnya itu dilakukan di perusahaan juga dan lain. Nah, jadi boundary-nya di sini itu tidak fix gitu ya, jadi open gitu. Jadi informasinya atau kerjanya bisa dilakukan di luar. Nah bagaimana menerapkan open innovation itu kalau di Jerman? Jadi kalau kita lihat namanya triple helix innovation model, itu ada yang model satu ini yang seperti ini. Jadi yang pemerintahnya itu berkuasa gitu. Jadi diktatorship lah gitu ya. Jadi universitas dan industri itu, jadi triple helix itu ada tiga komponen ya. Pemerintah, universitas dan industri. Nah, kalau triple helix yang model satu, pemerintahnya itu dominan. Ya, biasanya itu ada di negara-negara otoriter dan negara-negara yang sangat berkembang, yang belum bukan sangat berkembang, yang lebih ke baru mulai berkembang lah gitu ya. Dan kemudian ada yang model dua. Model dua ini yang masing-masing punya posisi masing-masing, punya tugas masing-masing. Nah, hubungannya itu masih individual, bidireksional antara misalnya universitas dan industri itu untuk masalah idenya. Terus fundingnya dari government,
Tapi masih sifatnya itu masih individual antar dua entitas. Tapi sudah melibatkan tiga-tiganya. Nah, yang ideal itu adalah ketiga-tiganya mendekat. Ketiga-tiganya bertransformasi dan kemudian menciptakan suatu iklim atau suatu lingkungan untuk melakukan inovasi. Contohnya dengan adanya konsep co-funding antara university dengan ya apa government dengan industri untuk melakukan riset dan kemudian pelaksananya itu barengan antara universitas dengan industri contohnya. Atau dengan melakukan apa namanya itu? Inkubasi startup yang disupport oleh pemerintah misalnya. Nah, bagi triple helix yang model 3 ini ada beberapa implementasi kalau di Jerman. Yang khusus untuk mengakomodasi spin-off, kemudian ada namanya open research dan inovasi yang saya banyak terlibat di sini. Kemudian adanya strategic alliance dan cluster, nanti akan saya perlihatkan contohnya. Dan ada yang disebut dengan collaborative innovation lab. Nah, university spin-off ini misalnya program ada programnya pemerintah namanya EXIST. Nah, EXIST ini bisa membiayai mengasih beasiswa ya kepada foundernya startup. Jadi hidupnya udah dijamin kalau idenya bagus ya. Kalau idenya bagus, bisnis modelnya bagus dan kemudian barangnya itu sudah ada prototipenya gitu misalnya. Itu bisa mengajukan beasiswa EXIST ini, nanti hidup dari foundernya ini akan dijamin dan dia bisa fokus para foundernya bisa fokus untuk mengembangkan produknya sampai mematangkan produknya. Ini kompetitif, jadi harus idenya harus bagus, gitu ya. Terus kemudian ada misalnya ada project riset di universitas. Nah ini potensial yang mau jadi produk gitu. Dan itu bisa dibantu oleh pemerintah pakai program EXIST ini untuk menjadi startup misalnya. Kalau tadi itu basisnya misalnya pertemanan atau founder gitu ya. Ada beberapa orang yang punya founding. Kalau yang ini, yang kedua ini, yang proyeknya itu udah ada di biaya pemerintah juga. Terus proyek risetnya tadi itu bisa menjanjikan untuk jadi inovasi. Nah, kemudian ada support untuk memberikan culture inovasi di universitas. Contohnya kayak gini ada workshop gitu, terus ada ruangan khusus untuk think tank gitu ya. Itu biasanya setiap universitas ada. Tempat saya pun ada. Ini beberapa contoh perusahaan sukses yang dapat funding dari EXIST ini. Ini contohnya yang open experience itu dari kolega S3 saya dulu. Dia sekarang bikin startup open experience. Dan share mic dari mahasiswa saya. Gitu. Yang lain ini lebih ke contoh yang lain yang tapi terbilang sukses. Nah kemudian, nah ini yang penting juga di universitasnya, tadi kan kalau triple helix yang model 3 itu kan semuanya mendekat. Nah termasuk universitasnya itu juga bertransformasi atau mendekat. Nah, itu misalnya mereka di tempat kita, contohnya buat kami, kita mengintegrasikan program startup menjadi kurikulum. Jadi kalau misalnya di semester 5 S1 gitu misalnya, mahasiswa itu biasanya bisa milih mau ngambil jalur yang kuliah, mau ngambil jalur yang internship, atau ngambil jalur startup. Nah itu dihitung kredit, 20 kredit kalau startup. Tapi nanti ada ujiannya. Ujiannya harus mampu menjelaskan apa yang bisa dipelajari dari startup itu. Dan juga apa yang dilakukan selama aktivitas di startup. Kemudian selain di semester khusus jalur startup itu ada, tapi terus kalau misalnya di semester-semester lain mau ada masih apa sibuk dengan startupnya, itu bisa diakui sebagai kredit juga, asal ngajuin semacam proposal gitu, proposal apa yang mau dipakai untuk mengganti kredit bagian dari startup itu, mana yang mau dipakai untuk mengganti kredit kuliah. Nanti beban kuliah. Jadi di sini
mahasiswa juga belajar melalui kegiatan startup itu. Jadi belajar tidak hanya dari apa teaching dari kelas, tapi juga dari startup. Nah, yang kedua tadi tentang open research project, open research and innovation project. Jadi ini project yang dibiayai oleh pemerintah biasanya itu melibatkan kerjasama antara universitas, kemudian lembaga-lembaga riset, ya kayak misalnya kalau di Indonesia mungkin mirip BPPT, LIPI, terus kemudian ada SME juga, small medium enterprise, dan juga ada perusahaan besar. Nah, tapi pendanaannya ini, kalau universitas itu kita mendapatkan dana 100%, dalam arti kalau biaya yang dibutuhkan untuk melakukan project riset atau inovasi itu misalnya taruh aja universitas butuh 500 ribu euro. Nah, itu ya dapatnya dari pemerintah juga 500 ribu euro. Tapi kalau dari di industri, ya, misalnya SME itu cuma dapat subsidi. Jadi misalnya dia perusahaan itu butuh duit untuk melakukan riset dan inovasi, project inovasi itu sama 500 ribu euro. Tapi funding yang dia dapat dari pemerintah cuma 250 ribu euro, setengahnya. Dia harus merogoh dari kantong sendiri untuk membiayai proyek riset dan inovasi itu. Untuk perusahaan gede, lebih kecil lagi ininya, subsidinya cuma 30%. Jadi sistemnya subsidi, jadi bukan, jadi tidak ada nanti perusahaan yang mengandalkan duit dari pemerintah, gitu ya. Jadi dia harus juga merogoh dari kantong sendiri. Ini beberapa contoh proyek yang skala Uni Eropa atau skala Jerman. Biasanya itu satu proyek ini dikerjakan oleh banyak organisasi. Ya, contohnya yang ini 9 organisasi, yang ini ada 13 di skala Eropa. Jadi di sini ada universitas, ya, universitas ini KIT, Universitas SZI, itu lembaga riset kayak model BWT. Kemudian ada Stadtwerke Trier, ini semacam PLN, PLN-nya kota Trier. Terus kemudian ada perusahaan kecil, ya, Stromdo, perusahaan besar, perusahaan yang berhubungan dengan energi atau kelistrikan. Ini proyek tentang kelistrikan. Ini contoh proyek ketika saya di KIT tentang smart city, itu juga melibatkan pemerintah daerah, gitu, pemerintah Cambridge, pemerintah Lisanello, dan juga pemerintah kota Sevilla, Spanyol. Ya, tadi yang ketiga, triple helix-nya itu. Tadi triple helix pertama, spin-off. Kedua yang ini, research project. Terus ketiga adalah namanya strategic alliances. Strategic alliances atau cluster inovasi. Jadi ini contoh cluster inovasi ini adalah di mana di satu kawasan itu ada industri, ada universitas, ada lembaga riset yang fokus di tema tertentu. Tema tertentu yang menjadi potensi besar di daerah itu. Contohnya kalau di Hamburg karena di situ ada Airbus. Terus kemudian suppliernya banyak ada di situ. Termasuk sebenarnya termasuk Bremen. Ya, jadi segini sebenarnya kota. Ini fokus ke penerbangan. Nah, di Karlsruhe, tempat saya dulu kuliah S2 dan S3, dan lama saya hidup di Karlsruhe, itu karena Karlsruhe itu sangat terkenal dengan informatikanya. Jadi contohnya jurusan informatika itu ada pertama di situ, di Karlsruhe. Terus infrastruktur supercomputing pertama ada di situ juga. Terus kemudian lulusannya akhirnya banyak banyak yang berorientasi di IT, terus kemudian mendirikan perusahaan di sekitar situ. Contohnya yang terkenal SAP. SAP yang sekarang besar itu didirikan oleh lulusan Karlsruhe. Ya. Terus kemudian bikin perusahaan jadi gede, terus kemudian mereka juga merekrut lulusan-lulusan yang dari sekitar-sekitar situ. Jadi secara otomatis cluster ini terbentuk di misalnya di sini di segitiga Karlsruhe, Darmstadt dan Kaiserslautern.
Ini pusatnya software. Dan juga otomotif. Otomotif di Stuttgart dan sekitarnya. Terus kalau di bidang biomedical, di ini, Nuremberg, Erlangen, Nuremberg. Terus di Jerman bagian timur, ini di bioekonomi dan di solar. Solar energy system. Nah, logistik itu kuat di sini. Di sini itu ada namanya kota Duisburg itu. Di situ ada pelabuhan terbesar di Jerman, di Eropa bahkan. Pelabuhan yang tapi lokasinya bukan di pantai. Jadi pelabuhan di dalam sungai, di sungai gitu. Itu jalurnya yang dari sini bisa sampai ke Laut Hitam. Bisa terus lewat jalur sungai itu sampai ke Laut Hitam sana, ke Odessa, ke Ukraina, sampai Ukraina. Jadi jalur logistik yang utama di Eropa. Dan sekarang dengan Project Obor, One Belt One Road itu kereta dari Cina itu sampai sini, sampai Duisburg itu. Dan itu menjadi kebangkitan ekonomi kota Duisburg yang dulunya itu mengandalkan pertambangan sebenarnya, pertambangan batu bara, tapi sekarang itu mulai mengandalkan itu juga, obor itu juga. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ada namanya lab kolaboratif. Nah, contohnya untuk implementasi industri 4.0 ini kan program pemerintah tahun 2013 itu sudah mulai digaungkan dan pemerintah ini pengen supaya semua industri di Jerman itu bertransformasi gitu. Harus ngikutilah industri 4.0. Nah, mereka akhirnya bikin lab inovasi yang itu labnya didirikan oleh kolaborasi universitas, perusahaan dan juga pemerintah. Nah, biasanya yang bikin strategi dari lab itu universitas. Yang mensuplai alatnya, peralatannya itu biasanya industri. Nah, pemerintah itu yang ngasih funding atau yang mengatur kebijakannya lah. Jadi misalnya contohnya di testbed ini ada banyak testbed, ada ratusan di Jerman. Nah, misalnya kalau ada perusahaan baru, startup pengen enable dari 4.0. Misalnya mau install sensor-sensor di production line-nya gitu. Terus mau dites dulu. Itu bisa dipakai dilakukan di sini, di testbed ini. Ataupun misalnya ada perusahaan sensor gitu, yang mau bikin sensor baru, yang sensor yang teknologi baru misalnya. Itu bisa dicoba juga di pabrik-pabrik yang di testbed ini. Nah, ini yang bisa terlihat di sini, inovasi itu tidak terlepas dari kerjasama antar bidang. Ya, di sini universitas dengan large company, ya, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan riset di luar universitas itu kerja bareng. Jadi tanpa adanya interdisciplinary, tidak akan terjadi inovasi. Nah, untuk mencapai triple helix model 3 itu kita perlu adanya transformasi dari semua pihak. Ya, universitas contohnya itu harus bertransformasi dari yang mengandalkan teaching ke research dan inovasi. Jadi dari yang mengandalkan mencetak tenaga kerja, sekarang harus bergeser ke riset dan kemudian menghasilkan inovasi produk atau service. Jadi bukan lagi sekedar untuk mencetak tenaga kerja itu. Nah, dari di perusahaan tadi, perusahaan farmasi contohnya tadi, itu harus bertransformasi dari yang tertutup close innovation to open innovation. Jadi harus terbuka, harus misalnya kerjasama dengan universitas atau kerjasama dengan SME. Dan juga harus bertransformasi dari yang sifatnya itu one man show ya, jadi cuman semua dilakukan sendiri itu oleh satu perusahaan, itu bertransformasi menjadi ekosistem yang global, tidak hanya lokal, tidak hanya
di daerah itu, tapi juga harus bekerja sama. Misalnya sekarang serba online, bisa global di negara lain misalnya. Nah, pemerintahnya pun juga gitu. Dari yang sifatnya itu yang tadi lebih ke otoriter, dari yang top down, harus sekarang bottom up. Jadi kalau di Jerman itu contohnya untuk mengakselerasi industri 4.0 itu dibuat platform industri 4.0 yang isinya itu duduk bareng antara industri dan juga apa namanya universitas dan para dan asosiasi profesi, asosiasi pengusaha dan lain-lain. Untuk ini sedikit ide sedikit dari saya gitu. Jadi kalau idealnya kalau dibuat Indonesia selain triple helix itu dicapai, juga ada namanya dua faktor lagi, yaitu collective society atau gotong royong. Nah, sekarang orang Indonesia kan terkenal dengan suka gotong royong, dan di sini agak susah di Eropa itu melakukan sesuatu yang kolektif itu agak susah. Nah, ini bisa jadikan kekuatan gitu. Tidak hanya masyarakat sebagai entitas yang pasif, tapi juga aktif dalam berinovasi. Jadi bertukar ide, terus kemudian ya membentuk komunitas-komunitas, gitu ya, walaupun online. Dan tentunya yang ada hubungannya dengan lingkungan, karena Indonesia kan terkenal dengan biodiversity-nya, terus kemudian juga kekayaan alamnya, dan itu harus dijaga gitu. Nah, itu bagaimana aktivitas di inovasi ini harus masih dalam koridor ini perlindungan lingkungan. Jadi tidak melanggar apa namanya? Membuat atau mengganggu lingkungan, mengganggu kesehatan lingkungan misalnya. Dan inovasi-inovasi yang diarahkan ke lingkungan itu akan banyak, bakal banyak. Bakal menjanjikan juga. Nah, kemudian saya akan sedikit memberi contoh implementasi dari project research dan inovasi yang sifatnya open. Jadi, tadi itu dari sini sebenarnya. Jadi, contoh bagaimana memanage atau mengimplementasikan project ini. Kalau di Eropa, innovation project itu bisa dibagi menjadi tiga. Research innovation project ya, itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu yang sifatnya itu research dan lebih ke inovasi yang tahap awal gitu ya. Namanya research innovation, tapi ini lebih ke arah TRL, technology readiness level yang level rendah itu. Sampai level 5, 4 atau 5 gitu. Tapi tujuannya adalah mendapatkan suatu pengetahuan baru, ya. Terus melihat apakah visible menggunakan adanya teknologi baru. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu tahap project yang sifatnya itu innovation action. Itu dengan pengetahuan yang baru dan konsep baru itu dilakukan testing, kemudian demonstrating, piloting, kemudian validasi, termasuk replikasi pasar. Ini sampai ke produk sebelum dipasarkan. Jadi sudah tahu target pasarnya mana gitu. Nah, terus yang coordination and support action ini lebih bagaimana sesuatu tadi yang dibangun, tidak hanya satu ya, yang ada banyak yang project mirip ya, serupa gitu, inovasi yang serupa itu bagaimana itu diseminasikan atau disebarkan supaya masyarakat itu aware dan bisa akhirnya kemudian mengadopsi inovasi itu. Atau bisa dibuat standarnya. Contohnya yang saya terlibat terakhir itu materi di material science itu sekarang sudah mulai dimodelkan pakai data. Jadi nanti dengan data analytic machine learning itu kita bisa meng-create material baru yang
yang ini, yang mungkin sangat bisa di-customize sesuai dengan kondisi lingkungan dan permintaan, permintaan produknya atau permintaan customer-nya gitu ya. Ya, jadi kita membuat standar bagaimana merepresentasikan data material gitu. Dan juga menstandarkan, contohnya yang saya terlibat sebelumnya itu menstandarkan data tentang bagaimana menyimpan data-data energi dan mentransfernya. Dan termasuk di sini juga kegiatan networking itu ada di Connecting and Support Action. Ini sedikit contoh satu project yang baru saya kerjakan sekarang. Kebetulan jadi semacam PI di project ini dan konsorsiumnya ada di sini, dilihat di sini. Ini project dibiayai oleh Kementerian Ekonomi dan Teknologi. Nah, ini yang punya duitnya. Terus kemudian yang bagian memanage duitnya itu ada namanya proyek Trigger Juli. Ini salah satu lembaga di Fortune Centrum atau di Research Center di Jülich di Aachen sana, di Aachen. Ini yang bagian mendistribusikan uangnya itu ke berbagai organisasi yang ada di sini. Jadi tujuan dari proyek ini proyek tentang kelistrikan, tentang smart city sebenarnya. Tentang kelistrikan, jadi ada namanya demand response system. Itu jadi karena listrik di masa depan itu akan tergantung dari renewable energy yang jumlah energinya itu tidak bisa di-set gitu ya. Jadi tergantung dengan alam. Jadi kita dapatkan energi berapa, kita dapat energinya itu, dapatkan listriknya itu tergantung dengan kondisi alam. Nah, kalau yang dulu kan misalnya siang hari jam 2 siang itu kan contohnya semua pabrik itu jalan gitu ya. Terus butuh listrik yang di jam itu butuh listrik yang besar banget gitu. Kalau zaman dulu kita bisa ngatur yang konvensional kita bisa ngatur di jam segitu perlu dibanyakin listriknya. Misalnya di batubara dibanyakin atau gimana. Tapi kalau sekarang nggak, kalau pakai renewable energy nggak bisa lagi. Nah, makanya dibuat suatu program supaya bagaimana pabrik-pabrik itu tidak barengan melakukan proses yang butuh energi banyak gitu di waktu yang sama, supaya jaringannya stabil, jaringan di kota atau di jaringan listriknya stabil. Nah, untuk itu perlu adanya banyak hal ya. Jadi energi yang dihasilkan atau yang didapatkan dari renewable energy itu harus bisa diprediksi, di forecast. Misalnya pakai machine learning itu. Misalnya jam besok, lusa atau jam sekian itu kita akan dapat energi berapa. Itu kan pakai data weather itu bisa gitu. Nah, yang mekanisme kedua adalah dengan adanya listrik yang bisa diubah-ubah harganya. Jadi harga listrik itu akan berubah setiap 15 menit. Jadi kalau misalnya ada excess energinya banyak gitu ya, yang ada yang di jam itu gitu misalnya, itu harganya murah diturunkan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan terus masyarakat akhirnya berbondong-bondong untuk pakai listrik di jam yang energinya banyak itu, yang harga listriknya murah gitu. Jadi secara otomatis akan membuat kebiasaan masyarakat itu berubah. Nah, kemudian ada komponen lain untuk membuat komunikasi antara konsumen, memfasilitasi komunikasi antara konsumen dan energi provider, dan kemudian juga bagaimana harga yang berubah tiap 15 menit itu bisa dipakai di produksi, di bagian manufaktur, untuk supaya diintegrasikan ke sistem production planning mereka. Jadi di sini perlu kerjanya banyak dan outputnya dari sini itu bisa jadi banyak produk. Jadi banyak produk yang menyelesaikan permasalahan ini. Nah,
Nah, bagaimana manage-nya? Manage-nya itu kan ini isinya banyak organisasi, terus kemudian outputnya itu bisa banyak produk, terus nanti siapa yang punya gitu ya produknya. Itu bagaimana caranya? Nah, biasanya kita kalau di project break seperti ini, kita membuat semacam work package. Nah, work package ini biasanya ada yang fokusnya ke bagian development teknologinya, termasuk risetnya. Terus kemudian ada yang bagian mengetesnya atau demonstrasinya. Nah, kalau inovasi, proyek inovasi, dan itu penting adalah di eksploitasi. Nah, kita harus mulai mikir ketika mengerjakan proyek itu, kira-kira komponen-komponen hasilnya tadi itu akan diapakan? Nah, akan dibuat produk, atau dibuat proses, atau dibuat service. Nah, bagaimana bisnis produk, bisnis proses apa, bisnis modelnya? Bisnis modelnya, marketnya siapa? Nah, terus kemudian perlu adanya training nggak kalau misalnya nanti produk-produk itu dimarketkan, gitu. Nah, tentunya perlu dalam proyek itu perlu adanya komunikasi dan diseminasi keluar. Jadi proyek inovasi itu sesuatu tadi open innovation. Jadi di luar pun juga harus bisa ikut berkontribusi. Jadi harus ada informasi keluar walaupun tidak semuanya dibuka ya, hanya informasi tertentu. Nah, kemudian ada project management yang khusus suatu work package yang menjamin bahwa semuanya ini berjalan dengan tertata, gitu, terkelola dengan baik. Nah, bagaimana bentuk organisasi proyeknya? Misalnya tadi yang sekarang itu ada 9 organisasi yang terlibat. Nah, ini salah tulis. Ini kementeriannya, misalnya Komisi Eropa atau kementerian yang punya dananya gitu. Nah, biasanya ada namanya General Assembly, itu adalah semacam yang punya decision making tertinggi lah di proyek ini. Misalnya ada proyeknya itu kurang dana terus butuh dana tambahan misalnya, itu diputuskan bersama di General Assembly yang isinya itu ini, semuanya ini. Nah, kemudian steering committee ini lebih ke General Assembly itu semuanya, ding, semuanya termasuk anggota-anggotanya. Terus kalau steering committee ini kumpulan dari tadi work package, ini kan ada dibagi dari jadi satuan kerja. Nah, setiap satuan kerja itu ada pemimpinnya, ada leadernya. Nah, ini steering committee itu isinya leader-leader dari work package ini, di sini. Nah, kemudian ada posisi-posisi yang lain, contohnya yang project manager utamanya, project coordinator contohnya. Terus kemudian ada data manager, demonstration manager, dan exploitation manager. Nah, data manager itu yang menjamin bahwa semua data yang dihasilkan di riset itu bisa di-share di konsorsium ya, di tim. Terus kemudian dia juga bertanggung jawab untuk memilih mana data yang bisa dipublish keluar, mana yang enggak. Nah, kemudian exploitation manager ini memimpin kira-kira hasil dari, jadi kan proyeknya bisa menghasilkan banyak komponen, banyak produk. Nah, produk mana yang, bagian mana yang akan jadi produk apa? Misalnya bagian tadi software buat production planning akan jadi produk, dan bentuknya produknya nanti seperti apa? Apakah web-based produk, atau produk plus service, atau software desktop? Nah, itu nanti yang menentukan atau yang memimpin, mengkoordinir exploitation manager ini. Nah, kemudian ada bagian diseminasi untuk ini PR-nya. Terus kemudian juga ada yang bagian untuk memastikan bahwa nanti tidak ada konflik intellectual property rights. Terus termasuk bagaimana membuat perjanjian yang se-explicit mungkin supaya masing-masing organisasi yang terlibat itu
ini mendapatkan sesuai dengan haknya gitu. Jadi tidak ada pelanggaran hak dan kewajiban, tidak ada pelanggaran hak intellectual property. Dan masing-masing tadi work package dipimpin oleh satu lembaga tertentu atau suatu organisasi tertentu. Nah, untuk masalah isu dalam open innovation itu adalah intellectual property. Jadi biasanya kita di awal itu sudah menentukan apa yang menjadi background IP dan apa yang menjadi foreground IP. Background IP itu adalah kompetensi atau intellectual property yang kita punya sebelum proyek itu mulai. Ya, jadi IP yang akan dijadikan modal untuk membuat proyek itu atau untuk terlibat di proyek itu. Kalau foreground IP, ini IP intellectual property yang dihasilkan di proyek. Jadi harus dibedakan nanti mana yang bagaimana yang background. Misalnya saya dari Jacobs University ngurusin tadi middleware. Nah, sudah punya beberapa produk sebelumnya atau beberapa pengetahuan sebelumnya yang jadikan modal untuk mengembangkan produk di proyek ini gitu. Dan itu harus jelas apa aja gitu. Nah, kemudian output dari proyeknya nanti seperti apa ya, itu juga harus disepakati di awal. Minimal yang ditargetkan lah. Jadi kan tidak mesti tercapai ya. Nah, sedikit mungkin agak kecil. Jadi contohnya background IP ini ada misalnya publikasi yang pernah saya bikin. Terus kemudian juga software atau sistem atau produk yang pernah dibikin. Terus kemudian project-project sebelumnya. Nah, project-project sebelumnya ini yang ada kaitannya dengan project inovasi yang kita lakukan ini. Nah, ini contoh yang ini contoh aja. Ini ada beberapa hasil dari project ya. Terus kemudian bentuknya apa hasilnya nanti? Software atau API atau service. Nah, nanti siapa yang jadi ownernya? Terus kemudian bentuk apa strategi bisnisnya seperti apa? Apakah nanti sebagai software as service atau nanti akan jadiin bundle antara software dengan consulting itu misalnya atau produk dengan consulting. Nah, itu disampaikan di strateginya ini. Nah, terakhir slide terakhir. Tadi untuk inovasi sendiri itu adalah strategi di level perusahaan. Jadi butuh adanya kalau mau berinovasi terus itu perlu adanya strategi dari level pimpinan gitu. Nah, tadi open innovation bisa memperpendek innovation funnel yang biasanya tadi 10 sampai 15 tahun jadi perpendek karena bisa dilakukan paralel oleh orang-orang di luar yang mungkin lebih berkompeten gitu ya. Terus kemudian untuk melakukan inovasi perlu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini yang modelnya yang triple minimal, triple helix yang model 3. Kalau model 1-2 kurang efektif. Nah, untuk triple model, helix model yang ketiga tadi, perlu transformasi dari semua pihak. Jadi tidak hanya mengandalkan universitas saja, tidak hanya industri aja yang harus bertransformasi. Tidak hanya universitas saja yang bertransformasi, tapi semuanya. Jadi semuanya harus saling mendekat. Nah, kemudian untuk open innovation project itu perlu adanya struktur yang jelas dan communication flow yang jelas. Nah, ini tadi dengan adanya ini mencerminkan adanya communication flow dan struktur yang jelas dan penanggung jawabnya apa siapa dan tanggung jawabnya apa. Perannya itu juga banyak di sini, ada peran legal manager, business manager.
Nah, yang perlu juga di dalam Open Innovation Project ini adalah adanya manajemen intellectual property. Jadi supaya nanti tidak ada konflik, jadi perlu adanya agreement di awal tadi, mana yang foreground, mana yang background IP, dan yang foreground itu nanti yang jadi owner siapa, dan bentuk strategi bisnisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail tentang manajemen sehari-hari innovation project bisa saya sampaikan, cuman saya tadi cuman mengcapture beberapa hal yang menurut saya penting. Tapi karena saya bukan dari background project management secara teoritis ya, jadi saya cuman membuat slide berdasarkan dari pengalaman. Ya. Nah, mungkin itu dulu dari sekian presentasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan tadi ada keributan. Semoga bermanfaat dan silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Prof. Hendro. Kayaknya sebelum kita masuk ke Q&A, beliau deserve untuk mendapatkan round of applause dong ya, walaupun sifatnya virtual. Saya pikir ini merupakan apa namanya, merupakan satu insight yang baru nih menurut saya nih ya, terutama menarik ini Prof. Kalau saya bawa sedikit ke ranah project management, salah satu bentuk ini, salah satu tantangan yang banyak dihadapi di praktisi project management ini adalah mengelola sesuatu yang baru, gitu ya, mengelola sesuatu baru. Dan innovation ini kan merupakan satu ini ya, olahan satu yang baru ya. Kalau kita bicara tadi saya lihat Prof. memberikan gambaran ya bahwa inovasi itu nggak cukup sampai invention saja gitu, tapi sampai ke eksploitasinya gitu. Ya, jadi ini udah menjadi satu aspek baru nih ya untuk digarap di project management nih Prof. Menarik ya. Prof, ini pertanyaan udah banjir nih Prof ya. Iya, silakan. Kita coba bahas dulu. Prof, ini kaitannya sebenarnya lebih ke arah ini nih, konteksnya di Indonesia nih. Ya, di Indonesia kan lihat tadi dari modelnya kayaknya kita nggak jelek-jelek banget lah di Indonesia ya. Tapi kok kayaknya rodok sulit ya Prof untuk menerapkan innovations itu di Indonesia. Dan satu lagi bertanya tentang dari ekosistem itu, mana sih yang ini, yang apa sih yang dinyatakan tuh paling krusial untuk memulai open innovation. Silakan Prof. Ya. Sebenarnya permasalahan di Indonesia lebih ke ini sih. Saya lihat ya beberapa permasalahan di Indonesia kenapa inovasi itu tidak bisa cepat gitu. Padahal secara kompetensi individual di Indonesia itu tidak kalah sebenarnya. Yang saya lihat ini memang adanya reluktansi di dalam hal bekerja sama multi sektor. Jadi ada sektor gap gitu, gap antara sektor sektor pemerintah dan swasta dan kemudian juga perusahaan, bahkan misalnya di dalam suatu kampus aja gitu misalnya, itu kadang-kadang antar bagian, antar departemen itu juga karena sudah di-assign budgetnya sendiri mungkin ya, itu ada reluktansi untuk bikin sesuatu yang baru gitu, untuk melakukan inovasi. Gitu. Bahkan di dalam pemerintah pun juga gitu. Nah, contohnya di antar kementerian, misalnya di tema Industri 4.0 ini kan contohnya tidak hanya temanya Kementerian Perindustrian gitu ya. Itu tema yang harus di cover oleh tenaga kerjaan, terus kemudian juga di cover oleh Kominfo dan lain-lain. Nah, itu untuk membuat roadmap itu harusnya bareng-bareng. Nah, itu masih ditanganin oleh satu saja, satu sisi aja gitu di perindustrian. Jadi menurut saya perlu mekanisme supaya organisasi itu tadi lebih fleksibel gitu. Jadi dalam skala besar, dalam skala negara, itu perlu ada mekanisme ambidextrous ini. Jadi karena ekosektoral tadi itu karena adanya organisasi yang terlalu mekanis, terlalu birokratis, Prof. Birokratis ya.
terlalu banyak aturan gitu. Oke. Mungkin di Jerman ini gini, atau gini, mungkin permasalahan juga kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam aturan itu, ada dalam ekosistem itu, dan juga yang birokrasinya itu harus mengerti kenapa aturan itu dibuat gitu. Jadi bu tidak hanya fokus di aturannya, tidak hanya fokus di aturannya, nggak boleh misalnya nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi esensi atau tujuan dari aturan itu tidak dipahami gitu. Jadi perlu adanya pemahaman dari aturan. Nah, contohnya di Jerman itu memang banyak aturan contohnya. Contohnya gini, masalah yang simpel lah, zonasi sekolahan gitu, sekolah. Kalau di Indonesia kan ada zonasi, di sini juga ada zonasi. Nah, itu tujuan zonasi itu kan untuk memeratakan ini distribusi. Pendidikan, ya. Distribusi. Tapi ketika tujuannya tidak tercapai, misalnya tidak tercapai pemerataan itu selalu ada pengecualian gitu. Contohnya ada mahasiswa saya itu yang punya anak SMA gitu, yang bahasa Jermannya itu nggak bisa gitu, kacau gitulah, masih belum bisa gitu. Tapi matematikanya sama bahasa Inggrisnya jago. Nah, harusnya menurut aturan zonasi itu kan dia harusnya di sekolah yang di dekat rumah dia gitu. Ya. Tapi sekolah di dekat rumah dia bilang gini, sayang nih anak ini kalau misalnya ditaruh di sini karena kami tidak punya kapasitas untuk skill selevel dia, dan lebih baik dilempar di zona lain. Jadi langsung mereka koordinasi, kepala sekolahnya itu koordinasi dengan sekolah yang bilingual, yang dua bahasa, bahasa Inggris Jerman, yang letaknya di pusat kota gitu dan jauh dari rumah dia. Dan mereka saling ngerti gitu antar dua kepala sekolah itu bahwa tujuan dari aturan itu tidak tercapai dan perlu adanya pengecualian gitu. Nah, mungkin kalau di Indonesia terlalu fokus ke aturannya, terus akhirnya ya fokus gimana cara work around peraturan itu gitu. Wow. Ya, itu mungkin salah satunya. Nah, untuk ekosistem tadi memang kalau di Jerman biasanya kalau ada sesuatu yang baru, industri 4.0 ya. Tadi itu dibuat platform yang isinya itu praktisi sama akademisi, terus mereka memberikan input kepada pemerintah. Jadi kayak bottom up gitu. Jadi bukan top down dari pemerintah dulu, terus kemudian bikin program gini-gini terus implementasi. Ya, gitu enggak, akhirnya enggak bisa tepat sasaran. Jadi kalau mau tepat sasaran, ekosistem tadi harus dibangun dari bottom up. Oke. Oh, menarik, Prof. Oke, Prof, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Yang berikutnya kaitannya dengan bisnis nih, Prof. Kalau kita bicara tentang open innovation, itu skema revenue sharing dan equity sharingnya seperti apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kaitannya juga di innovation itu berhadapan dengan uncertainties nih, Prof, ya, ketidakpastian. Apakah open innovation juga dalam hal ini memperhatikan aspek risiko gitu dalam melaksanakannya? Silakan, Prof. Ya, untuk yang profit sharing, equity sharing itu tadi, itu biasanya kesepakatan. Nah, kesepakatan antar party atau pihak-pihak yang terlibat dalam innovation project tadi. Misalnya ini ada beberapa perusahaan yang di sini ya, yang terlibat gitu ya. Nah, itu mereka profit sharing-nya itu tergantung dengan foreground IP-nya. Jadi foreground IP-nya tadi yang diidentifikasi itu bentuknya apa aja. Nah, itu nanti yang jadi owner siapa? Nah, owner-nya ini yang akan mendapatkan ini profit gitu. Jadi biasanya open innovation itu memang biasanya tidak membuat produk satu yang simple, tapi memang sistem yang besar gitu ya biasanya. Sistem besar yang kompleks, yang nggak bisa ditanganin oleh satu organisasi. Jadi harus multiple organization. Dan itu harus di awal disepakati owner dari setiap bagian itu siapa, dan harus punya strategi juga kira-kira nanti eksploitasi bisnisnya seperti apa gitu. Itu untuk
biasanya dijadikan dasar sebagai profit sharing atau ini. Dan itu unik ya Prof, maksudnya dari tipe deliverables satu ke yang lain itu mekanismenya beda-beda gitu ya. Iya, memang kalau membuat open innovation harus saling saling komplementari. Jadi background kompetensinya harus berbeda, saling melengkapi. Gak boleh yang sama gitu. Istilahnya jangan rakus lah Prof ya. Iya, jangan rakus. Jadi memang saling belajar juga, saling apa ya, saling melengkapi lah gitu ya. Nah, untuk masalah risiko, memang open innovation itu risikonya lumayan besar. Memang karena maka dari itu ada funding tadi. Nah, tujuan funding dari pemerintah itu kan sebenarnya untuk menekan risiko bahwa kalau itu dibiayai sendiri oleh perusahaan gitu ya. Banyak perusahaan di sini itu yang enggak terutama yang perusahaan kecil ya, itu tidak mau berinovasi karena berisiko. Jadi tujuan funding ini sebenarnya untuk meminimalisir risikonya itu. Nah, tentunya funding ini tidak ya kompetitif ya, istilahnya setiap ketika kita mengajukan funding itu kita harus benar-benar tahu risikonya apa gitu dan mitigasinya seperti apa gitu. Oke, Prof. Wah, menarik nih. Ini ada salah satu pertanyaan kaitannya dengan ini nih, Prof, dengan IP nih. Ini kan kalau yang namanya apa innovations itu sangat erat hubungannya dengan intellectual property nih. Ini kiat-kiatnya gimana nih, Prof, untuk apa sih melindungi IP itu sehingga tidak mudah nih untuk dicuri nih? Ya. Di Jerman gimana? Ya. Nah, kalau di Jerman memang penegakan hukumnya memang bagus. Jadi di sini gini. Kalau perusahaan-perusahaan besar atau organisasi yang lumayan lah itu biasanya punya ini sendiri, punya bagian hukum, bagian apa namanya? Law-nya, legal, bagian legalnya itu yang benar-benar mengecek bahasa hukum. Jadi kan di awal tadi harus ada perjanjian ya, perjanjian ketika bikin open innovation itu di awal harus ada perjanjian tentang IP tadi, IP management, termasuk yang isinya ini program IP-nya, terus kemudian haknya siapa. Dan di setiap perusahaan dan setiap bahkan universitas dan juga lembaga riset itu punya legal department yang benar-benar bisa membahasakan itu sesuai dengan kebutuhan hukum. Jadi benar-benar nanti perjanjian tentang IP itu dilindungi secara hukum. Dan kalau bisa antara di belakang ada pelanggaran, itu bisa ada konsekuensi hukum. Gitu. Terus kemudian itu dari sisi ya itu yang solusi umumnya pakai hukum ya, pakai apa? Solusi legal lah, solusi legal. Tapi ada beberapa untuk produk tertentu itu ada teknologinya. Teknologi misalnya ada perusahaan startup dari senior saya waktu S3 dulu itu, dia bikin startup yang bisa mendeteksi bahwa suatu produk itu dibajakan atau bukan gitu, pakai image recognition. Jadi untuk hal-hal fisik itu sudah ada mekanisme untuk mendeteksinya. Nah, untuk paten mungkin juga bisa pakai paten. Tapi kalau saya nggak terlalu karena saya di lingkungan universitas ya. Jadi kalau di universitas itu paten itu tidak disarankan sebenarnya. Tidak disarankan karena yang untung nanti siapa? Karena universitas di sini itu kan nggak boleh jualan. Ya. Nggak boleh jualan. Terus kemudian esensinya paten itu apa gitu? Karena paten itu kan melindungi sesuatu yang produk suatu perusahaan biasanya atau suatu orang seorang. Terus kemudian supaya tidak direplikasi atau ditiru oleh perusahaan lain. Kalaupun itu ditiru akan atau ya mau ditiru diambil license-nya itu bayar gitu kan. Nah, kalau
kalau di universitas biasanya kalau misalnya mau buat produk terus kemudian mau dipatenkan itu biasanya harus bikin spin off. Itu baru baru masuk akal. Tapi kalau kalau tetap di universitas terus itu biasanya berlawanan dengan tujuan universitasnya sendiri gitu. Oke. Terima kasih Prof. Tadi saya dapatkan pesan dari ini dari apa sih namanya panitia, ada yang raise hand tadi ya. Mungkin kita kasih kesempatan ya Mbak Erin ya untuk ini, untuk yang bertanya tadi, untuk yang raise hand. Silakan Mbak Erin. Yang raise hand-nya sudah lower hand, Pak. Waduh, kelamaan kita baca ya. Oke. Nah, ini menarik, Prof. Mungkin kita masih bisa menghandle satu dua pertanyaan lagi. Ini ada yang nanyanya dari mahasiswa nih, ya. Jadi mereka ini kebetulan dari mahasiswa BINUS yang sedang menciptakan startup nih, ya. Jadi dia yang bertanya bagaimana membuka kesempatan ini, terutama untuk cari investor nih, ya. Terutama dari Jerman dan bagaimana apa namanya kiat-kiatnya dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi dan aplikasinya untuk dengan perusahaan Jerman di sana. Mungkin bisa dibantu, Prof? Iya. Kalau untuk investor, itu biasanya gini, biasanya ada komunitas-komunitas startup gitu. Contohnya saya aktif di beberapa forum, ada namanya Asia Berlin Forum. Beberapa minggu lalu saya sempat ngisi acara di situ, terus kemudian di situ juga ada beberapa investor. Tapi memang gini, secara kenyataan investor Jerman itu sangat sedikit. Jadi sedikit itu dalam arti karena orang Jerman tipikalnya agak apa ya? Tidak ya, mengambil risiko, tidak mengambil risiko, takut mengambil risiko gitu loh. Jadi ya, tidak terbuka dan takut mengambil risiko, nggak berani gitu, nggak berani mengambil risiko. Jadi makanya memang ini, jadi orang Jerman kan perfeksionis, jadi akhirnya nggak berani mengambil risiko. Kalau kita merefleksikan di produk-produk Jerman itu kualitasnya bagus. Tapi kalau disuruh cepat gitu, itu agak kekalahan dibanding Asia. Contohnya produk-produk elektronik, produk-produk handphone, produk-produk household elektronik itu kan mati kan di sini. TV Grundig itu mati sekarang. Terus kemudian Siemens handphone-nya mati. Kalah dengan Asia. Cepat. Tapi kalau masalah yang life cycle-nya panjang, produk life cycle-nya panjang, mobil misalnya, terus alat-alat berat, nah itu memang Jerman jagonya gitu. Nah, itu sedikit merefleksikan mentalitas orang Jerman yang lebih tidak terlalu ya mikirnya panjang gitulah, tidak cepat-cepat mengambil tidak mudah untuk ditentukan ya Prof. Tidak mudah ya, tidak mudah untuk percayaan gitu juga. Sempat orang Jerman sendiri pun pernah bilang gini ke saya yang bikin startup, susah di sini gitu, karena investornya sedikit, kalau di Amerika lebih banyak crowdfunding dan lain-lain. Nah sekarang itu banyak investor dari China. Nah itu yang Iya banyak. Jadi kalau ada pameran teknologi itu isinya orang China semua yang datang untuk hunting startup, untuk mereka mau investasi. Bahkan ini banyak perusahaan-perusahaan startup yang Jerman itu pemodalnya dari China, itu banyak banget. Beberapa mahasiswa terbaik saya itu kerja di startup AI gitu ya, AI bidangnya. Nah itu investasinya orang China. Terus kebetulan ada mahasiswa terbaik saya itu yang bagus gitu, terus dia dapat ditawarin ngambil S2 di Tsinghua University. Wow. Ya, Tsinghua University. Nah waktu saya masih di Karlsruhe dulu, ada namanya pameran teknologi region Karlsruhe. Salah satunya produk yang waktu itu lagi booming itu adalah taksi udara itu. Taksi yang udara itu ya udah, itu udah banyak sekali investor di China tahun 2016 gitu ya. Itu datang untuk mau beli, mau invest ke situ gitu. Invest ke produk itu. Waktu itu baru skalanya masih skala prototype memang, masih prototype. Taksi udaranya. Nah,
Jadi banyak investor yang pakai nama perusahaan Jerman gitu, tapi di belakangnya itu ini investornya dari China, itu banyak di sini. Menarik, Prof. Oke, Prof, kita kasih satu kesempatan terakhir, ada yang raise hand ini untuk bertanya. Silakan ini di oke, saya ini. Silakan Dani ya, Pak Dani. Mas Dani, silakan, Mas. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Pak Hendro. Ini saya Dani Pasasi. Saya Dani Pasasi dari openinnovation.id. Nah, kaitannya nih untuk triple helix ya, salah satunya itu adalah di dunia akademisi. Di mana kalau untuk mulai open innovation ini harus ada dirijennya gitu ya. Nah, menurut Pak Hendro nih kalau untuk teknologi transfer office ya. Ini apa mungkin udah tahu sebelumnya ya, Pak ya, tentang teknologi transfer office ini bagaimana kaitannya bisa membantu untuk hilirisasi hasil dari riset ke industri. Nah, kalau Indonesia ini kayak gimana ya kalau bandingannya dengan Jerman gitu, karena banyak sekali tuh hasil riset yang hanya mentok di, let's say, kalau secara gamblangnya adalah untuk akreditasi dosen gitu ya, untuk mendapatkan nilai poin aja untuk profesorship gitu. Nah, ini kalau ada boleh kiat-kiatnya agar teknologi transfer office ini lebih bunyi dan nyala di Indonesia nih, bagaimana nih, Prof? Ya, maaf, teknologi transfer office itu semacam debat unit di dalam universitas ya, atau gimana? Beda-beda sih bentukannya. Ada yang bentuknya inkubator bisnis, ada yang bentuknya untuk lembaga penelitian dan kemasyarakatan, macam-macam. Tapi kalau di Jerman sendiri, khususnya itu yang menangani untuk hilirisasi riset tuh bagaimana ya untuk bisa bantu dari awal riset sampai, kalau TRL-nya dari 1 sampai ke 4, dan 4 ke 9 gitu ya, itu banyak yang bantu tuh dari mana misalnya? Ya, baik. Sebenarnya, terima kasih pertanyaannya menarik. Sebenarnya itu jawabannya ada berbagai macam cara kalau di Jerman. Jadi memang programnya banyak untuk mengakomodasi hilirisasi itu. Satu contohnya ini tadi, dengan cara membuat project riset dan innovation yang ada kolaborasi di situ antara universitas dengan perusahaan. Jadi universitasnya itu yang bagian mikirnya, bagian bikin konsep baru, terus bikin prototype juga, terus universitas perusahaan-perusahaan ini melakukan hilirisasi di bidang mereka masing-masing. Nah, ini sekaligus mensimulasikan tentang ekosistem, karena si perusahaan-perusahaan ini sebenarnya ada perannya masing-masing di ekosistem. Ini contohnya di kelistrikan. Di kelistrikan ini ada perusahaan listriknya itu yang mirip PLN, ya, subjek ketrier ini, yang menawarkan listrik. Terus kemudian ada yang pemakainya ini perusahaan manufacturing, ya, Cotton Burger sama Matek ini. Terus kemudian ada perusahaan IT-nya yang menawarkan solusi untuk bagaimana mengotomatiskan production planning ya di manufacturing itu supaya bisa mengakomodasi harga listrik yang setiap 15 menit berubah itu. Nah, jadi terus kemudian ada Devolo ini yang menawarkan hardware edge computing gitu yang sensor-sensor bisa connect ke situ mentransfer data ke situ terus di hardware-nya itu dia bisa memproses datanya gitu. Nah, jadi masing-masing ini bisa melakukan hilirisasi sesuai dengan perannya di ekosistem kelistrikan. Contohnya ini satu cara. Terus kemudian kalau cara strategi nasionalnya, strategi negaranya itu di Jerman mungkin pernah dengar ada Max Planck, ada Fraunhofer, ada Helmholtz. Nah, itu semacam research center yang fokusnya itu beda-beda. Jadi kalau Max Planck fokusnya ke basic research, terus kemudian Fraunhofer itu yang tugasnya itu hilirisasi. Jadi bagaimana Fraunhofer itu bisa mendapatkan project langsung dari perusahaan
dengan pakai kompetensi mereka ya, untuk melakukan riset, terus kemudian langsung berpartner dengan perusahaan itu, terus dananya dari perusahaan. Nah, kemudian ada Helmholtz. Helmholtz itu lebih ke lembaga riset yang fokusnya itu ke tema-tema strategis, misalnya tema kebumian, tema bukan tema industri tapi strategis, misal tema energi gitu ya, kebumian. Nah, itu kan untuk hal strategis akhirnya menciptakan ekosistem-ekosistem di bidang-bidang tertentu gitu. Dan itu akhirnya juga bisa juga melakukan hilirisasi. Itu. Nah, itu di level nasional, terus tadi di level project. Nah, terus kemudian ada level universitas. Nah, universitas itu tadi biasanya ada semacam office ya, transfer office. Itu kalau di Jerman itu biasanya yang ngurusin itu eksklusif, bukan dosen. Jadi benar-benar dia ngurusin itu doang gitu. Jadi orang-orang di transfer office itu ngurusin bagaimana memetakan riset-riset yang sudah ada ini, yang sudah dilakukan, tema-temanya, dengan potensi-potensi yang ada di luar. Misalnya potensi funding, untuk dapat funding, atau untuk mendapatkan project langsung dari perusahaan. Jadi perusahaan misalnya pengen ada permasalahan di sana, terus kita menyelesaikan suruh mikir ya, bagian mikirnya, terus kemudian di project risetnya itu barang-barang dengan perusahaan tadi yang punya masalah itu tadi. Nah, itu kan melakukan hilirisasi kan. Nah, terus kemudian ada metode spin-off tadi. Spin-off itu yang paling umum. Jadi kalau yang benar-benar kawah candar di mukanya di universitas, benar-benar semuanya ada di situ, pengembangan risetnya, terus orang-orangnya ada di universitas. Terus untuk melakukan hilirisasi ya harus melakukan harus melalui spin off gitu. Gimana sih ada di sini. Nah, untuk spin off tadi itu selain disupport oleh pemerintah, di dalam universitas sendiri juga ada ini khusus ada kemudahan-kemudahan lah untuk orang bisa dapat mendirikan startup terus kemudian jadi spin off universitas. Misalnya dikasih ada kantornya, ada bagian consultingnya gitu ya, untuk mentornya gitu ya, mentornya. Terus kemudian ada juga yang diintegrasikan juga ke kurikulum gitu. Kurikulum itu akhirnya ada link antara edukasi dengan hilirisasi, edukasi research dan hilirisasi. Nah, kemudian sekarang yang sekarang lagi naik daun ini adalah model startup mentorship online. Jadi biasanya mirip dengan model hackathon gitu. Hackathon itu kayak lomba problem solving. Terus kemudian kalau hackathon biasanya waktunya singkat, misalnya berapa minggu gitu atau bahkan sehari dua hari. Terus outputnya cuma barangnya doang gitu ya, barangnya atau programnya atau software-nya. Nah, kalau yang model mentorship itu programnya jangka panjang bisa 6 bulan. Nah, di situ nanti biasanya ada platform, siapa yang tertarik di bidang tertentu, misalnya bidang machine learning gitu misalnya. Terus kemudian ada mentor dari universitas misalnya, terus kemudian dari praktisi. Nah, itu kan dibentuk semacam grup-grup gitu, grup-grup untuk mentorship. Terus bikin bisnis modelnya, terus kemudian bikin strategi marketingnya. Nah, itu mulai banyak itu sekarang dilakukan. Itu sebagai bagian dari, mungkin kalau di dunia startup itu ada namanya EdTech, Education Technology, itu termasuk bagaimana mengedukasi orang untuk melakukan buat startup atau melakukan hilirisasi gitu ya. Nah, itu sih. Ada banyak metode kalau di Jerman. Baik, terima kasih Prof. Hendro. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan virtual ke Prof. Hendro. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Dekan kembali untuk memberikan kata penutup dan mungkin ada virtual token appreciation ya, Prof. Samil ya, silakan.
Silakan, Prof. Terima kasih dari Ahmad Samil. Oke, izinkan saya memberikan virtual e-sertifikat ya. Nah, ini terima kasih sekali. Ini dari Mbak Erin. Ya, ini e-sertifikat untuk Pak Hendro Wicaksono. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Hendro Wicaksono. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat berkenan untuk memberikan ilmunya lagi, sharing ilmunya, nggak cuma sekedar inovasi, tapi juga beasiswa. Tadi saya lihat banyak pertanyaan tentang beasiswa, tapi sayangnya kita nggak sempat diskusi. Ya. Dan juga nanti kalau COVID sudah selesai, mudah-mudahan Pak Hendro berkenan untuk berbicara langsung dengan teman-teman di sini, bertemu muka. Ya, kita sudah kangen sekali dengan Pak Hendro. Oke, ya, terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga kita semua selalu sehat, sejahtera, ya. Selamat dunia dan akhirat, ya, itu penting. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ihsan. Terima kasih, Prof. Baik, sekali lagi kami atas nama BINUS Business School yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Hendro Wicaksono atas waktunya dan kesediaan beliau di tengah-tengah kesibukannya. Ya, semoga tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara ini ya Prof, walaupun ada di belahan dunia yang berbeda. Dan juga terima kasih pada para peserta virtual ya webinar ini yang telah hadir ya, mahasiswa maupun Bapak Ibu ya dari ini, dari berbagai macam organisasi ya atau komunitas. Kami atas nama BINUS Business School mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.